Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Sekarang kita lagi-lagi buka paketan itu ya, dan iya, di luar kondisinya itu mau hujan. Teman-teman, langsung aja ya kita buka paketan. Ini paketan bunga mawar. Beberapa jenis bunga lagi ya teman-teman. Kemarin itu udah beli bunga dan itu tuh beli anggur ya. Dan anggurnya nanti saat mau akhir video saya perlihatin. Iya, terus kemarin emang udah beli bunga, udah beli mawar beberapa. Mawar? Iya, mawar. Apa? Coba ngomong. Mawar. Mawar. Sekarang mau beli mawar lagi. Banyak. Bukan buku kembang. Latar ya. Ombol, sini kembang, Pak. Iya, sebenarnya ini adalah request dari istriku kalau mawar ini. Dia seneng banget sama bunga mawar. Makanya aku beli mawar lagi, tapi jenisnya itu beda-beda. Kalau kemarin itu kayak ada mawar Juliet, mawar merah. Mawar Juliet. Mawar apa itu, Jet? Kuih. Itu. Kuih. Mawar apa? Bagus dah. Pengennya kayak gini. Mawar Juliet ini apa, Neng? Juliet. Bukan hadiah susunya, guys. Bukan hadiah susu. Bukan hadiah, itu gambar. Kirain hadiah susu. Pakainya kado seperti biasa ya, cuman ini kadonya biasa. Ini aku belinya itu dari Bandung, teman-teman. Bandung? Dari Bogor apa Bandung? Bogor, ya, lupa. Bandung. Saya malah gak tahu. Jauh banget. Pakai kurirnya sih cepat. Si cepat. Sampai beberapa hari ini cepat. 3 hari baru nyampe. 3 hari ini nyampe. Aman enggak? 3 hari jam jalan. Aman. Ya. Tuh ini. Udah banyak yang rontok daunnya sebenarnya tuh, lihat. Soalnya di perjalanan itu udah 3 hari ini. Gimana ini? Kalau packing ininya bagus banget, aman. Ya aman, nggak ada yang patah. Tapi rontok. Rontok semua. Tuh lihat, mungkin karena kelamaan di perjalanan. Ini mawar putih belum berbunga. Terus ini ada mawar merah putih. Dan ada mawar, pokoknya ada 3 macam, cuman ini gak ada bunganya, gak ngerti ini ntar. Teman-teman ini langsung akan ditanam. Lo lihat hari ini kondisinya mau hujan teman-teman ya, di rumahku. Itu lo mau hujan. Iya ini teman-teman, ini kan aku beli mawar-mawar merah putih. Ini keterangannya ada tulisan mawar merah putih, dikasih keterangannya ya, satu ini. Tapi karena di sini kan gak ada kuncupnya sama sekali. Gak ada kuncup. Kuncupnya apa? Yang ini gak ada itu. Gak ada keterangannya, tapi ini ada kuncupnya putih. Kayaknya ini mawar putih. Yang satunya itu warna batik ungu yang ini. Kayaknya yang itu adalah warna batik ungu. Gak ada kuncup, gak ada tulisan. Tapi yang ini kan ada tulisan yang merah putih. Terus ini ya. Warna putih. Kuncupnya udah kelihatan. Apa? Kuncup itu seperti ini loh, Dek. Iki iki kembang untuk kuncup. Kuncup bunga. Kayak gini packingnya. Dari sana itu. Medianya sedikit gini. Terus ini setelah langsung aku tanam ya sampai rumah. Aku taruh di pot, tapi ntar aku taruh di itu dulu. Aku taruh di tempat yang teduh dulu biar dipanasan. Tuh teman-teman udah mulai hujan. Dan sungainya udah mulai banjir kayaknya. Ya belum lah, belum banjir baru. Suara gunturnya tau. Udah mulai banjir ya teman-teman. Dan ini ada bunga. Seperti pepaya daunnya. Enggak boleh ya, ini teman-teman bungaku yang itu yang baru kemarin aku beli lumayan hidup kayaknya. Terus sekarang hujan. Sejak aku beli kapan hari itu belum hujan. Sekarang turun hujan, aku hujan-hujanin di sini.
Terus ini juga yang kemarin beli. Ada kolam. Kayaknya juga itu. Jangan fokus ke kolamku ya. Ini masih aku taruhin depok pisang. Ya, hujannya deres. Suara gunturnya terus sampai sebelah sana gak kelihatan sama sekali. Kayak gitu. Sudah temuin proses tanam ini selesai. Nih, nah dan ini mau ditanam di hujan-hujanan situ tuh, ditaruh sementara teman-teman, ditaruh di tempat yang hujan iya biar subur, biar gak jadi mati. Doain semoga subur ya. Dan udah sekian video aku sampai sini aja, dan jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.